Tin, apa awak tulis status awak dalam Facebook macam ni? Masalah rumah tangga jangan tulis tau dalam Facebook. Tak apalah kak, Facebook kan diary yang macam kita tulis-tulis luahan hati kita. Kita punya Facebook. Iyalah. Tak boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau orang lain tengok apa yang awak tulis dalam Facebook tu, diorang ada yang tak suka, ada yang rasa simpati kat awak. Tapi at the same time, sebenarnya ada orang suka sebenarnya awak mengalami masalah rumah tangga. So akak rasa macam tak elok lah awak tulis macam kak, tu. Dahlah kak, jangan bebel. Nasihat je, dengar okey. Pantang ada masalah sikit, laju je kongsi kat Facebook. Tak pun habis grup WhatsApp dijajanya. Ish, 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 ish. Kan tak elok macam tu? Hal dalam keluarga, selesaikanlah sama keluarga je. Tak gitu, Ustaz? Ya, kalau kita tengok fenomena pada hari ini, fenomena orang suka berkongsi apa sahaja dalam media sosial. Dia nak makan apa pun cerita ke orang. Anak dia macam mana pun cerita ke orang. Suaminya bagi bunga pun cerita ke orang. Dan sebenarnya saya nampak perkara ini dia boleh mengundang fitnah yang lebih besar daripada manfaat. Mudarat itu lebih besar daripada manfaat sebab tidak ada keperluan pun untuk kita kongsi pada semua orang. Tambah-tambah hal yang melibatkan rumah tangga, hal yang melibatkan suami isteri, anak-anak dan sebagainya yang iaitu hal, kita kata hal peribadi. Kalaulah kita kongsi, dia ada positif dan negatifnya. Kadang-kadang orang kata, oh positif lah kot. Aku kongsi suami bagi bunga contohnya, dia kongsi, dia seronok, orang boleh ikut. Tapi sebenarnya di situ kita lihat fitnah yang lebih besar berlaku. Antaranya, ni saya bagi analogi lah contohnya. Okay. Bila orang tengok orang memuji. Oh bagus lah awak kan. Sweetnya. Sweetnya, bagusnya suami awak, suami saya tak macam tu pun. Nampak tak? Itu dah satu keaiban. Dah satu mengumpat suami dah kat situ berlaku. Kan, satu. Yang kedua, kadang-kadang ada orang dia nak tunjuk bahawa dia happy. Sedangkan dia tak happy pun. Jadi itu satu pendustaan sebenarnya. Kadang-kadang dia ada satu uslub escapism contohnya dia kadang-kadang dia rasa tak kita kata ada masalah dalam rumah tangga, jadi dia buat macam tu untuk menggambarkan orang nampak dia happy, patutnya sebenarnya tidak. Jadi itu juga satu penipuan yang ditunjukkan kepada orang. Jadi akhirnya kita lihat banyak benda negatif berlaku. Macam tadi ada isteri yang kadang memang suami dia tak reti bagi bunga kan, dia tak reti bagi bunga, maka di situ dia balik dia protes suami dia. Dia rasa suami dia tak okey, suami orang lain pula okey. Di situ akan berlaku konflik pula dalam rumah tangga orang lain. Just kerana share tadinya. Dia sebenarnya kalau nak share boleh, tapi lebih bentuk nasihat. Marilah sama-sama kita memupuk kita kata kecintaan dalam keluarga seperti memberi bunga contohnya. Itu cadangan motivasi. Tak perlulah kita cerita diri kita seolah kita yang terbaik. Ada juga mata-mata yang membaca tu rasa macam ada yang tak senang. Ada yang cerita pasal anak dia berjaya. Orang ni ingat tak ada anak ke? Orang lain bukan terasa hati seolah-olah dia hanya bangga dengan anak dia saja. Macam mana dengan anak orang lain? Bukan semua orang berjaya itu melalui perperiksaan saja. Tapi kalau nak share pun share dalam bentuk yang lebih umum. Marilah doa, tolong doa untuk saya anak saya masuk periksa contohnya. Tetapi hari ini saya nampak satu keberangkalian orang nak menunjuk-nunjuk kehebatan diri sendiri, menunjuk kehebatan keluarga, menunjuk kehebatan anak-anak dalam media sosial yang akhirnya perkara tersebut bukan mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan cemoohan, mendatangkan fitnah, mendatangkan kita kata persengketaan, iri hati, ada yang dengki. Jadi kita membuka ruang kepada banyak benda negatif. Maka dengan sebab itu media sosial ini kita patut hadkanlah penggunaannya. Jangan terlalu bebas sangat sampai semua kita nak share kan, yang akhirnya membawa kepada keburukan. Jadi Islam mengajar kepada kita untuk bersederhana dalam satu perkara, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah sederhana. Jadi jangan kita terlalu nak share semua yang akhirnya dia membawa kepada kemudaratan. Jangan fikirkan diri sendiri je lah Ustaz. Ya. Kena fikirkan untuk semua sekali kan. Kena tapis lah. Tapis, ya. Kena tapis.